Pemirsa, kembali Anda saksikan program Da'ai Mata Hati bersama saya Astia Dika. Beragam kisah humanis serta informasi ringan yang menarik akan mengajak Anda untuk melihat sekitar kita dengan mata hati. Berikut ringkasan kabar kami hari ini. Tetap bersyukur di tengah bencana. Kemeriahan menyambut Ramadan. Tetap ikhlas dan bersyukur atas segala cobaan dan bisa mengambil hikmah untuk menata kehidupan kembali. Sikap inilah yang coba dijalankan oleh Mahmudin dan keluarganya yang sedang dirundung bencana akibat gempa yang melanda Aceh Tengah beberapa waktu lalu. Gempa mengadi Aceh. Kalau masalah hidup saya memang tidak berapa, karena dia itu Allah itu memberikan nikmat kepada kita. Jadi dia mengambilnya dengan satu detik, apa boleh buat. Memang kita kesah, kepada kita pun kembali kepadanya nanti. Gumeng si ula, si ula indah lagoina. Tidak ada satu manusia pun dapat mengungkap tabir-takdir yang telah digariskan oleh Tuhan Sang Maha Pencipta kepada para makhluk ciptaannya, termasuk Mahmudin. Pria paruh baya ini tidak pernah membayangkan bahwa rumah yang telah ia bangun dengan kerja keras selama 8 tahun akan hancur seketika saat gempa berkekuatan 6,2 skala Richter mengguncang Desa Blang Mancung, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, Nanggol Aceh Darussalam. Dan saya sedang pergi ngajar ngaji ke masjid. Di situ ada kira-kira ada 20 lah kaum ibunya, anak-anaknya terus 10. Di waktu baru dibuka Al-Quran, baru datang itu gempanya. Jadi ibunya memang saya suruh, pergilah kamu tempat si adik ke sana karena mau masak-masak. Bilang iya katanya. Jadi udah itu tinggal anak satu di sini. Berkebetulan dia pun dengan izin Allah, entah kenapa dia pun keluar, dibawa sorong kereta keluar, udah itu dapat dicuci di samping rumah itu. Sesudah itu datanglah apa itu gempa tadi. Karena saya berpikir gini, maka saya tidak terlampau berat berpikir, karena kesemuanya itu adalah kepunyaan Allah. Nah, jadi datang anak ke saya, menjemput saya ke sana. Pak, katanya rumah kita udah roboh semua. Ya, kalau gitu itu kepunyaan Allah, nak, saya bilang. Ibu udah terusan pulang. Ibu masuk tadi salat, eh? Mahmudin dan keluarganya adalah satu di antara ribuan warga Aceh korban gempa bumi yang saat ini hidup dengan kondisi yang memprihatinkan. Bersama dengan beberapa anggota keluarga lainnya yang berjumlah 15 orang, mereka membangun gubuk seadanya dari material bekas reruntuhan bangunan yang masih bisa terpakai. Ya memang sebenarnya itu kan harus tabah dengan keimanan, Bu. Tapi apa boleh buat ya, udah Tuhan menakdirkan kepada kita, harus kita terima baik buruknya. Itu aja lah, Bu. Memang sulit, Bu, untuk salat aja susah, Bu. Karena air pun udah habis gugur tuh gunung tuh ya, nggak ada air lagi. Apalagi listrik, kilometernya pun dah hancur, rumahnya pun dah hancur, Bu. Kan nggak mungkin lagi ada kilometernya. Memang pakai lilin kami, Bu. Meski kehilangan harta bendanya, Mahmudin yang berprofesi sebagai petani sekaligus guru mengaji di kampungnya ini tetap optimis untuk kembali menata hidup bersama keluarganya. Inilah dapur biasanya. Seng, bukan sengkok, seng masih bisalah dipakai setengah untuk anu tuh ya. Ini karena dia turun-turun. Ada pertolongan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kami sebagai pribadi, tidak sekeluar dalam ini, kami tidak ada di dalam itu. Nah, itu yang kami syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bangunan itu rubuh, ya nanti walaupun enggak bisa kita kayak gini kan bisa kita bangun nanti, Bu, yang di belakang Ibu ini kan bisa nantinya. Yang penting hatinya, tabah sekeluarganya,
Walaupun bagaimana caranya, minta sama Allah nanti atas nama usaha. Kalau minta saja saya mungkin tidak dapat. Harus berusaha kita semampu mungkin. Alunan lagu dan tarian Gayo seakan menjadi cara untuk menghibur diri pasca bencana. Beberapa hari sebelum gempa, Tia Mulia, salah satu anak Mahmudin, sempat mengharumkan nama Provinsi Nangro Aceh Darussalam dalam kompetisi tari tradisi tingkat nasional di Kepulauan Riau. Bencana gempa bumi yang terjadi menjelang bulan suci Ramadan ini tentunya tidak mudah untuk dilalui. Keluarga Mahmudin berharap mereka diberikan kondisi kesehatan yang baik agar dapat menjalani ibadah puasa. Ya, harapan ya memang menuju Ramadan pun dalam kesusahan. Dalam kesusahan kalau menuju Ramadan pun. Tapi kalau Ramadan itu perintah Allah harus kita kerjakan. Kita minta tolong pada Allah sehat-sehat, jadi kita laksanakan juga kalau bulan Ramadan itu. Tapi memang kekecukupan kan enggak ada lagi, Bu. Jangankan apa makan jadah susah, Bu. Apalagi tempat tinggal, Bu, kan? Untuk makan aja dah susah. Bersikap ikhlas dan tetap bersyukur akan segala cobaan dan musibah adalah hikmah yang harus dilalui oleh keluarga Mahmudin, juga keluarga bencana lainnya. Karena Tuhan tidak akan pernah memberikan cobaan di atas kemampuan kita. Pemirsa, berikut ini kabar dari kawasan Sumatera yang kami terima dari tim Da'i TV yang berada di Medan, Sumatera Utara. Berikut selengkapnya. Beginilah suasana yang tampak di sepanjang jalan di Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, Nangro Aceh Darussalam. Puing-puing sisa bangunan dari rumah warga menjadi saksi bisu dahsyatnya musibah gempa bumi berkekuatan 6,2 skala Richter yang terjadi pekan lalu. Kepedihan pun masih terlihat jelas di wajah para korban bencana ini. Korban bencana gempa bumi di kawasan Kabupaten Aceh Tengah mengungsi di posko utama Ketol sejak gempa bumi yang terjadi pada tanggal 2 Juni lalu. Fasilitas kesehatan yang memadai juga terdapat di posko pengungsian utama Ketol. Posko kesehatan ini berfungsi menampung para pengungsi yang mengalami gangguan kesehatan pasca bencana. Kebanyakan dari para pengungsi yang berobat ke posko kesehatan ini datang dengan beragam keluhan, seperti sakit kepala, demam, diare, dan sesak nafas. Itulah, pening kan, kepala sakit, nggak enak badan, sama di pengungsian semua di tenda itu kan, tidur pun dingin, kayak gitulah ceritanya, Bu, kan. Gak enak, anak pun nangis-nangis malam, gitu, dingin, gitu. Makan pun gak enak gitu kan. Adapun dimasak gak mau makan gitu. Gak enak, gak selera, mual-mual gitu kan. Selain memberikan pengobatan secara fisik, posko ini juga menjalin kerjasama dengan sejumlah psikolog dalam usaha penyembuhan psikis para korban bencana. Para relawan datang menemui pengungsi di tenda sambil memberikan beberapa terapi penyembuhan. Salah satunya terapi pijat menenangkan ini. Tak ketinggalan membagi kepolisian daerah Aceh yang turut berpartisipasi menghilangkan trauma anak-anak korban gempa. Dua kali dalam sehari, anak-anak di pengungsian diajak bermain bersama untuk melupakan kesedihan mereka. Siap, sedia, diwarakan, polisi,
kita fokusnya kepada keceriaan anak-anak, mengembalikan psikis mereka. Jadi mereka supaya lupa dengan kejadian apa yang mereka alami. Bagaimanapun mereka mungkin kehilangan keluarga, apa yang keluarga. Kemudian mereka meninggal apa nginep di sini kan perasaannya tidak nyaman. Jadi kita mengembalikan keceriaan mereka. Ya. Mungkin senang banget Kak. Terus satu lagi berterima kasihlah sama Ibu polisinya udah mau membantu kami yang lagi sedih menjadi senang, suntuk-suntuk hilang. Bencana memang selalu menyisakan trauma, terutama bagi anak-anak. Mengembalikan kembali keceriaan mereka adalah salah satu cara untuk mengobati trauma dan psikis mereka agar kembali normal. Menyambut bulan suci Ramadan 1434 Hijriah, warga komplek Berlan Matraman, Jakarta Timur mengadakan ta'aruf keliling. Yang menarik perhatian dari acara tahunan ini yaitu kehadiran ondel-ondel lengkap dengan alat musik tradisional khas Betawi. Ondel-ondel lengkap dengan alat musik khas Betawi seperti tehian atau yang lebih dikenal dengan nama rebab. Rebab dan gong mewarnai ta'aruf keliling di Komplek Berlan Matraman, Jakarta Timur. Dalam rangka menyambut puasa dan bulan suci Ramadan 1434 Hijriah, warga Komplek Berlan mengadakan ta'aruf keliling. Ta'aruf keliling ini dimulai dari depan Masjid Jami Darut Taqwa, mengelilingi Komplek Berlan sampai ke Jalan Raya Matraman. Pawai yang kental dengan unsur budaya Betawi ini juga menjadi sarana untuk mempererat tali silaturahmi antar warga. Kegiatan ini dalam rangka menyambut Ramadan, tarhib Ramadan atau pawai ta'aruf Ramadan. Ini biasa diadakan setahun sekali. Alhamdulillah, pesertanya dari RT 21 sampai RT 28, Majelis Taklim, juga dari pengurus-pengurus masjid dan musholah, juga pengurus RT. Kita merasai bahwa ini adalah DKI Jakarta, Betawi. Jangan dilupakan masalah budaya Betawi ini. Kita harus memudayakan masalah budaya Betawi, maka setiap tahun kami mengundang dari ondel-ondel itu, coba lebih meriah lagi gitu. Besar harapan saya kalau bisa untuk kedepannya lebih banyak lagi, lebih semangat lagi ya, karena ini menghimbau untuk warga kami biar kompak dan selalu menjaga keamanan, kenyamanan dan keamanan di wilayah kami. Suara musik yang ramai memancing warga sekitar untuk menonton ta'aruf keliling yang kebanyakan diikuti oleh wanita dan anak-anak. Sebagian warga yang menyaksikan mendokumentasikan budaya silaturahmi keliling ini dengan telepon genggam. Tradisi tahunan ini juga mendapat respon positif dari masyarakat yang menyaksikan. Oh ya, sangat bagus untuk masyarakat di sini karena ini kan untuk menyambut bulan puasa. Jadi alhamdulillah sangat menyenangkan masyarakat sini. Tanggapan saya dari warga setempat, saya sebagai ketua RT 002 ya. Saya bersyukur karena mengadakan tiap tahun begini diadakan kan ta'aruf akbar ya, keliling udah tiap tahunnya. Biasanya kan warga saya mengikuti, karena ini diadakan jadi saya nggak ada yang mengikuti. Jadi tanggapan saya keluarga juga baguslah, simpatisan dengan meriah di lingkungan RW 03, tahun yang akan datang lebih baik lagi. Ya, banyak cara yang dilakukan masyarakat untuk menyambut datangnya Ramadan yang selalu ditunggu oleh umat muslim setiap tahun ini. Selain menyambut berkah Ramadan, kegiatan semacam ini juga bisa mempererat tali silaturahmi sekaligus memelihara tradisi setempat.
Munari rupanya sudah mendarah daging bagi Kartini Kisam. Ya, maestro tari topeng Betawi ini masih siaga melestarikan tari tradisional Betawi di berbagai sekolah dasar di Jakarta. Baginya, tak ada kata pensiun untuk melestarikan budaya asli Jakarta ini. Alunan lagu Sirih Kuning menggema di salah satu ruang kelas SD Negeri 01 Pagi di kawasan Jakarta Timur. Di dalamnya, para siswa sedang menarikan sirih kuning bersama seorang maestro tari topeng Betawi. Sudah melekat pada diri Kartini semenjak ia masih berusia 10 tahun. Darah seni yang mengalir dalam tubuhnya didapat dari keluarga tercinta, mulai dari nenek hingga orang tuanya. Kebiasaannya menyaksikan sepak terjang sang nenek menumbuhkan kecintaan yang dalam terhadap seni tari. Sejak saya umur 10 tahun, saya sudah mulai ikut sama nenek saya belajar tari topeng Betawi. Keluarga besar dari nenek dan sampai saya sendiri, generasi ketiga itu seni topeng Betawi. Buat saya, mungkin karena memang jiwa seni yang sangat kuat ya dari kakek nenek dan orang tua saya, yaitu hidup dan segala sesuatu kayaknya harus ditukar dengan seni tari. Buat saya ya, kayaknya kalau tanpa nari badan tuh pada sakit gitu. Kayaknya selalu ada kegiatan yang berurusan dengan seni gitu. Karena memang mungkin jiwanya itu dari kecil saya sudah ditanamkan seneng untuk mengikuti jejak orang tua ya. Yaitu arti seni buat saya ya kehidupan lah gitu. Apresiasi tinggi pernah ia dapatkan ketika menari di negeri Piramida, Mesir. Hal itu yang membuatnya amat bangga, terlebih pada saat itu, penghargaan serupa amat jarang ia jumpai di Indonesia. Yang paling menarik saya nari ya selama ini, itu suatu kebanggaan yang sangat luar biasa. Saya menari di luar negeri, yaitu di Mesir. Karena saya pikir kan orang Mesir kok bisa senang sama tari topeng ya. Karena itu kan ya agamanya lebih dibilangnya terlalu kuat gitu. Kok dia bisa suka sama saya nari topeng Betawi gitu. Dengan tepuk tangannya sampai berdiri itu saya rasanya terharu gitu. Karena saya belum pernah di sini ya. Istilahnya di Indonesia seperti itu gitu, tapi di luar negeri seperti itu, saya merasa terharu dan merasa tersanjung sekali. Itu yang terasa berarti buat saya. Kecintaan seorang Kartini Kisam terhadap tari tradisional, khususnya Betawi, mengantarkan ibu satu anak ini kepada gelar maestro tari di tahun 2008. Gelar tersebut dianggapnya sebagai sebuah semangat untuk terus melestarikan tari tradisional Betawi, khususnya kepada anak-anak. Sebetulnya artinya buat saya itu sangat berat ya. Maestro itu kan sebutan untuk orang yang sudah lebih menguasai segala sesuatu kebudayaannya. Tapi buat saya itu suatu beban moral juga, karena apa? Karena mungkin saya dituntut harus berjuang untuk melestarikan seni budaya topeng ini dengan gelar itu gitu, supaya saya tetap eksis di tari topeng ini. Kini ia mengajarkan tari tradisional Betawi kepada anak-anak di sekolah dasar, salah satunya di SDN 01 Kramat Jati ini. Meski posisi dilematis dialami oleh tari tradisi, namun ia tetap berjuang untuk mengenalkan seni tari sejak dini kepada anak-anak. Sebetulnya sih antara posisi yang
optimis dan pesimis ya. Tapi sekali ini, tapi saya berusaha, tetap berusaha untuk mendidik yang di sekolah, mengenalkan di sekolah itu supaya mereka mengenal, saya kenalkan dulu, terus dia langsung senang, akhirnya berminat dan ikut mengikuti jejak saya. Saya maunya seperti itu, biar dia tetap melestarikan dan tetap senang sama seni budayanya sendiri. Karena hobi aku itu menari dan itu tradisi dengan seni Indonesia. Karena itu tekniknya itu besar dan untuk membudayakan seni karya Indonesia. Tari topeng Betawi merupakan wujud representasi tiga karakter bermakna filosofis. Kesederhanaan, keceriaan, dan kebanggaan akan jati diri kita. Nilai-nilai itu yang ingin terus disalurkan oleh sang maestro. Kalau yang dari topeng ya, topeng Betawi sendiri itu kan tiga karakter ya, biasanya saya menarikan itu menggambarkan kesederhanaan, keceriaan, dan keangkuhan. Maksudnya keangkuhan di sini bukan berarti kita sombong gitu, tapi ini loh jati diri saya, ini loh saya punya budayaan gitu. Kalau yang masalah keceriaan itu, orang-orang Indonesia itu walaupun dia hidupnya sederhana, tapi selalu menerima dengan keceriaan apa adanya. Kesederhanaan itu yang saya itukan dengan filosofi tari topeng. Tak ada kata pensiun bagi Kartini Kisam dalam melestarikan budaya Betawi. Seni tari baginya adalah kehidupan, dan maestro baginya adalah menjaga. Menjaga tradisi demi menyampaikan nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Pemirsa, demikian kabar kami untuk Anda. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program Da'ai Mata Hati dari Senin sampai Jumat di waktu yang sama dan temukan kisah-kisah menarik lainnya. Jika Anda mempunyai kritik atau saran atau ingin berbagi kisah positif, silakan email di alamat berikut ini. Sekian perjumpaan kita, lihat sekitar kita dengan mata hati. Sampai jumpa.